Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan vlog saya. Yang kali ini kebetulan saya sedang pingin rujak ya. Dan ini saya mendapati tukang rujak yang ada di perempatan Kebon Sari ya, itu di sungai itu ada penjual rujak yang dibantu dengan suaminya dan anaknya. Ini lagi ngulek rujak pesanan orang lain ya, pesanan saya belum dikerjakan. Ini ibu ini mengulek rujaknya, bumbu rujaknya dengan semangat gitu ya. Selain jual rujak juga ada gado-gado, kemudian ada rujak cingo, rujak tolet, beberapa model rujak lainnya. Ya, silakan kawan ya, kalau Anda ingin rujak ala Surabayaan, nah itu petisnya luar biasa petisnya. Memang rujak itu identik dengan petis ya. Kalau petisnya enak, biasanya juga rasanya pasti manis gitu ya. Nah, ini dicampurkan di bagian akhir ya, setelah kacang dan bumbu lainnya, lombok, garam dan lain-lain. Diulek dulu, baru setelah bumbunya setengah halus gitu dicampurkan petisnya tadi. Nah, ini sudah jadi. Baru nanti setelah ini akan dimasukkan upo rampe lainnya. Ada biasanya ada lontong, ada, nah itu buah-buah nanti ya dicampurkan di sini. Nah, ini sepertinya lontong ya. Lontongnya dulu diiris, kemudian nanti dicampurkan dengan yang lainnya. Ya, ada berapa irisan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hampir satu potong ya, satu potong lontong itu penuh. Nah, itu yang di belakang itu adalah suaminya membantu ya. Ya, jadi romantis banget, akur gitu ya. Nah, ini beberapa buah yang diiriskan juga sebagai campuran rujaknya. Ya, ibu ini jualan rujak di Kebon Sari, ya ini anaknya ya. Dan itu pelanggan yang sudah menunggu sejak tadi. Di belakang itu ya, ini sedang dibereskan oleh ibunya. Ya, saya ulangi, ibu ini sudah jualan di sini sudah beberapa waktu ya. Dulunya nggak ada, tapi sekarang saya lihat terakhir ini kok ada ini. Tekan aja ya, mampir mencoba cita rasa rujaknya. Sekali lagi, ada rujak ulek, ada rujak tolet, ada rujak cingur ya, dan ada gado-gado juga. Oke, ini dipersiapkan dan sepertinya sudah mau dibungkus ini. Oh, ditambahin krai ya, atau apa namanya itu, dungko, timun ya. Nah, ditambahin buah-buah, kemudian baru setelah itu nanti akan di, kalau disajikan di piring ya di piring, atau nanti dibungkus ya dibawa pulang. Ini sepertinya nggak tahu ini mau dimakan di sini atau dibungkus ini oleh bapaknya. Nah, itu suaminya sedang membungkuskan upo rampe lainnya ya, cabai atau sambal dan lain-lain gitu ya. Oke, kita lihat ya, ini sepertinya dibungkus ya, dibungkus rujaknya mau dibungkus. Oh, ditambahin apa lagi tuh? Oh, sayur ya, ada sayurnya juga, sayur yang sudah digodok gitu ya. Nah, ini dibungkus. Nah, caranya begitu bungkusnya ya, jadi diaduk-aduk dulu tentunya supaya merata, baru ditiriskan atau dimasukkan ke tempat pembungkusnya yang sudah dilapisi daun ya, daun pisang dan kertas minyak. Sepertinya kok saya sudah kemecer ini, ingin mencobanya ya, padahal saya belum disiapkan ini punya saya. Tidak apa-apa ya. Oke, sekali lagi teman-teman ya, yang mau mencoba rujak ini silakan aja datangi tempat ibu dan bapak dan anaknya ini jualan ya, di perempatan Kebon Sari di tepi sungai itu ya. Oke, mudah-mudahan Anda terhibur dan bisa menikmati vlog saya kali ini hanya sekedar ngerujak di Kebon Sari. Terima kasih. Assalamualaikum.